daurah ini tentunya merupakan langkah awal untuk mengetahui Islam. Kalau di negeri Arab, kebanyakan terutama kita yang bermazhab Syafi'i, dari segi fikih Asy'ari, dari segi akidah, pertama-tama yang dimulai dalam ilmu pengetahuan ilmu fikih. Alhamdulillah kita mengadakan memulai dengan lepas sampai solat subuh. Rasulullah mendoakan kita, umatnya bagi berusaha cepat-cepat di waktu pagi. Ini sudah subuh berkah. Bukan itu saja, kita mulai daripada hari Senin, hari kebetulan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan daurah ini berkelanjutan. Kita tidak mau daurah hanya sekedar pengajar. Sebenarnya ini hanya langkah awal. Nah, semua kami tahu sekedar pengajar ini hanya untuk budak-budak kecil. Tapi kita boleh tingkatkan dia punya ulasan dia yang mengikut tahap-tahap daripada orang yang itu bersama dengan mengenal Asyik Salim bin Sumir. Dia menghususkan bagi orang yang permulaan yang mengenal Islam sama dengan bidat dan jilai yang besar. Tapi kita boleh kembangkan ini orang yang hendak bersama dengan kita dalam doa. Tentunya kita tidak lupa berterima kasih kepada Ananda dan abang kita Dr. Muhammad Al-Munir yang dengan redha hati bersama kita untuk menjayakan juga daurah ini dengan menggunakan IT yang ada jadi ada dulu kita beri alhamdulillah kawan-kawan kita di Brunei menghadiahkan kita pertama daripada Syekh Jeffrey Hanafi yang banyak memberikan saham di dalam mengikuti perkembangan kemudian meningkatkan kemudian kita di sana di IT upload di internet luar biasa. Welcome. Saya juga yang suruh juga membantu di sini Allah tu Isyam bantu untuk modify tempat hotel ini boleh jadikan sebagai jami'at jami'at ke Al-Imam Al-Ghazali TIH dan memberikan bantuan untuk memperbaiki bangunan ini. Banyak lagi kita tak boleh sebutkan baik. Lagi sumber-sumber yang sempat kita simpan di sini. Anak-anak kita yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari bersama dan kita pada pagi hari ini perlu diberikan penghargaan memberikan sinar keimanan kepada JAG ini Jami'at Al-Imam Al-Fazal Marakiz di Tahfidz Al-Quran wa Dirasat Al-Islamiyah wal Bahth
pusat pengajian Al-Quran, bahasa Al-Quran. Kita katakan merakit sebab banyak tempat-tempat yang kita isyarat. Baik di sini, di Brunei, Semenanjung, Sarawak, bersama dengan Ustaz Mimi di Pak Hadid Mati. Dan tempat yang lain. Penjelasan Islamiah di sini bukan sekadar Al-Quran, ada artefak ini. Baca kitab-kitab yang berat, Ihya Ulumuddin, Al-Bukhari, Mustashfa min Ilmi Usul. Baca Nurul Maram. Baca Riyadhus Salihin. Baca Al-Waraqat fi Usul Fiqh. Orang yang terdiri kita akan membuka pengajian juga dan membaca kamus. Kita akan mengadakan daurah membaca kamus. Ya, semua anak-anak kita pandai bahasa Arab supaya mudah untuk mengkaji Quran. Jangan dikuitkan. Nah, asal usul aqidah ahli sunnah wal jamaah yang boleh menguatkan dari kita, menguatkan umat kita. Nah, mengikut konsep Abu Hasan Al-Ash'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Dan kita ini bermadhab Al-Imam Syafi'i. Makanya kita akan tekankan dalam mengajar kita di samping semua karang-karang Al-Imam Ghazali. Nah, pertama kita punya Al-Mawsid, kita akan baca. Kita akan tekankan juga dalam fikir terutama yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi dan Al-Imam Rafi'i dan yang lainnya. Sebab kita lebih mendalami Al-Fiqh Syafi'i, kemudian merupakan mazhab yang cukup seimbang dari segi nakli dan akhlak. Bagi akidah kita Ahlus Jamaah Abu Hasan Asy'ari wal Maturidi dan juga merupakan akidah yang paling seimbang, yang mana tegasan mereka adalah akidah secara tersamsu bersanad sampai Rasulullah SAW. Itulah akidah yang boleh menyatukan umat. Tidak ada penyelewengan seperti akidah-akidah selain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi berpuala kita ini, kita banyak lagi yang disebutkan ini kerana waktu tak cukup. Tapi kita mesti tahu di sini bukan juga tafakur saja. Di sini ada kajian ilmu perkara al-masyikha, banding dengan Baccalaureus, Essence, DE, FC dan juga at-takhasus. Boleh sebanding dengan master. Tapi master ini istilah barat yang tak pakai. Takhasus. Pertama tadi tafakkur. Ini kemudian tafakkur untuk mendapat gelar syekh. Kemudian takhasus untuk mendapat gelar maulana syekh. Syekh Omar Haddad. Kemudian nanti maulana syekh Omar Haddad. Kita akan sambung lagi poin-poin yang kita untuk lebih tinggi lagi, namanya Al-Alimiyah. Kita tak payah buat PhD Al-Alimiyah yang boleh mendapatkan Al-Alimiyah diberi gelar Al-Allamah. Ada tak berkata Al-Allamah? Tentunya orang yang menulis sama kita mesti lah menghafal Quran 30. Samping hafalannya lancar, bahasa Arabnya berbelanja luas, bacaannya bagus, dia menguasai istilah-istilah yang turas, dan dia juga menguasai istilah-istilah yang modern.
Makanya itu kita banyak membantu membeli kitab. Ya, ambil kitab. Di mana saya boleh beli kitab? Bahkan saya pun hutang semua kitab. Kemarin Syekh Azam juga turut memberikan saham, memberikan kitab, beli kitab, dijadikan sebagai rujukan dalam madrasah Syekh. Jazakallah khairan. Jadi cok, wakaf dia ini. Pelajar-pelajar Hamidi, Al-Hamidi dan pelajar-pelajar Halimah Sa'diyah meledakan buku sendiri dan tidak boleh ambil. Yang kami tidak lupa adalah, yang pertama adalah Al-Syekh Ramli. Al-Syekh muda, ketua Madrasah Kubang Budi, bersama anandanya Dr. Asyik Al-Hawud Al-Nay Asyik Rambi, semua keluarganya yang sudi menyerahkan hotel ini kepada kita untuk dijadikan sebagai sebuah pendidikan sini. Kita sudah banyak datang keluar bersama sarjana-sarjana tak sempat direkam. Saya selalu mengharapkan berdoa agar dapat merekam, kita punya pertemuan. Alhamdulillah Syekh Azam pun mendatangkan seorang yang pakar IT dari tempat yang jauh, Indonesia. Mudah-mudahan Allah berikan pahala. Banyak lagi yang mempunyai saham, terutama ayah Pak yang sudah meninggalkan kehidupan yang mewah. Dia sebenarnya seorang profesor doktor dalam bidang ekonomi, tapi dia tak meninggal sudah profesor. Boleh marah sama kita kalau, tapi kalau dia tak marah, kita sungkan juga kali. Dan tentunya kan dia kan menang. Besar dan lain-lainnya tak disebutkan, tak ada disebutkan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita punya kitab yang pertama pada daulah kita pada hari ini berapa dulu hikmat hujat dah? 29. Esok saya rasa awal bulan Hijriah. Sebab kebanyakan bulan Hijriah ini adalah 29. Kita jangan lupa 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sangat penting kita beramal. Dalam hadis yang muttafaq alaihi, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah seperti mana nah, 10 awal bulan Dzulhijjah sampai hari itu dan malamnya juga. Tidak ada tingginya nilai. Sahabat itu dengar, dia kata walau jihadu fisabilillah, walau jihadu fisabilillah, lebih hebat lagi pada hari apa saja. Kecuali orang yang keluar berjuang, membawa semua hartanya, diri dia semuanya korban di dalam, tewas dalam peperangan, hartanya habis, baru boleh mengalahkan orang yang beramal pada awal, pada 10 awal Dzulhijjah. Yang beramal, dia berpuasa, dia berzikir, dia mengkaji Islam, terutama daurannya. Kita alhamdulillah, kita adakan daurannya. Wallahi ya na'am.